Asal mula lagu Aisyah istri Rasulullah yang memenuhi kolom trending YouTube Indonesia. Oke guys, salam jumpa dengan saya Orang Biasa. Dan kali ini saya sedikit bercerita tentang asal-muasal lagu Aisyah istri Rasulullah yang memenuhi kolom trending YouTube Indonesia. Video cover lagu Aisyah istri Rasulullah masih terus menjadi pencarian populer di YouTube Indonesia. Dimulai video cover dari Shakir, grup musik Sabian, bahkan jebolan Indonesian Idol Felicia Jody juga turut menyanyikan ulang lagu tersebut. Video cover ketiganya pun trending di YouTube. Lalu, sebenarnya siapa yang pertama kali mempopulerkan lagu tersebut? Lagu Aisyah istri Rasulullah ternyata pertama kali dipopulerkan oleh grup band bernama Projector, band asal negeri jiran Malaysia. Lagu itu awalnya berjudul Aisyah. Lirik lagu ini memang bercerita tentang seorang perempuan bernama Aisyah. Namun, bukan sosok Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Aisyah dirilis pada Mei tahun 2017 lalu di bawah naungan label Media Asia Production atau MAP Music. Sementara pencipta dan penulis lirik lagu Aisyah adalah Razib bin Zainuddin dari Projector Band. Lagu Aisyah dalam versi religi akhirnya muncul pada Agustus 2017. YouTuber Malaysia bernama Mr. B yang mempopulerkan di akun YouTube Vitamin B. Mr. B mengemas ulang lagu Aisyah ini dengan beberapa perubahan. Perubahan paling mencolok tentu saja ketika judulnya diganti menjadi Aisyah istri Rasulullah. Uniknya, Mr. B terinspirasi mengcover lagu tersebut karena istrinya secara kebetulan bernama Aisyah. Video cover versi Mr. B inilah yang kini populer dikenal sebagai lagu Aisyah RA atau Aisyah istri Rasulullah. Melalui komentar yang diberi pin oleh Mr. B di videonya tersebut, ia mengucapkan terima kasih kepada para musisi Indonesia yang telah mengcover lagu tersebut hingga kemudian viral. Saya baru dapat info lagu ini trending di Indonesia. Dengan ramainya YouTuber yang cover lagu ini, alhamdulillah. Apapun, izinkan saya cerita sedikit background lagu ini. Sebenarnya lagu ini sudah lebih dari 2 tahun asal dari Projector Band. Nah, kemudian saya ubah liriknya menjadi kepada Aisyah istri Rasulullah. Alhamdulillah, dapat izin dari komposer dan label, kata Mr. B dalam akun YouTube-nya. Oke guys, demikian cerita singkat di balik proses viralnya lagu Aisyah istri Rasulullah ini di dunia maya Indonesia. Semoga bermanfaat dan terjawab sudah rasa penasaran kalian akan asal muasal dari lagu ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditekan tombol subscribe di bawah. Agar apa, Min? Agar.